Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat panduan cara mendaftarkan email ke website Game Edukendi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Yang pertama adalah kita masukkan kata kuncinya dulu, Edukendi. Kemudian kita buka. Baik, ini tampilan bagian depan Edukendi. Karena kita baru pertama kali melakukan, maka kita akan register dulu ya. Nanti ini permainan yang bisa kita lakukan. Ada banyak ini mencari kata-kata dalam huruf yang acak. Kemudian ini XOX, ini teka-teki silang, hangman, memori, kemudian pilihan ganda, memasangkan, anagram, dan seterusnya. Jadi banyak permainan yang bisa kita lakukan. Kita klik yang ini ya, pada bagian ini, create your first. Jadi ini kita klik dulu pertama kali. Setelah diklik, kita masukkan username. Jadi username-nya ini terserah, terserah Bapak Ibu nanti membuat username seperti apa. Kemudian kita masukkan email. Jadi email Bapak Ibu silakan dimasukkan. Jadi username, kemudian email. Nah, yang di bagian bawah ini kita checklist ya. I am not robot ini di checklist. Lalu kita register. Jadi tadi mengisi username, email, kita checklist yang bagian bawah, lalu register. Nah, kita tunggu proses register atau pendaftarannya. Nah, setelah itu di sini ada konfirmasi bahwa pendaftaran sudah komplit. Kita harus mengecek email kita, email yang tadi kita daftarkan. Sekarang kita buka emailnya. Nah, di halaman email ini ada pemberitahuan dari Edukendi tentang login detail ya. Kita klik. Ini tulisan yang berwarna biru yang bergaris ini kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan password. Password untuk masuk ke webnya Edukendi. Nah, passwordnya seperti ini. Nah, password seperti ini. Ini kalau mau kita hafalkan tentu agak sulit. Jadi kita bisa mereset atau mengganti passwordnya, ya. Misalnya kita matikan dulu. Sekarang kita buat password yang baru yang kira-kira mudah Bapak atau Ibu hafalkan. Baik, saya sudah memasukkan password yang baru. Di sini strong ya, jadi passwordnya susah ditebak. Hanya kita yang tahu. Lalu kita klik reset password. Kita tunggu prosesnya. Sekarang di sini sudah muncul tulisan your password has been reset. Berarti password yang dari Edukendi sudah diganti tadi yang barusan kita masukkan. Sekarang kita coba login. Nah, kita tadi diminta memasukkan username yang kita pakai. Nah, silakan diingat-ingat tadi username-nya seperti apa. Kemudian passwordnya, password yang tadi kita masukkan ya, yang sudah kita reset. Lalu kita klik login. Nah, baik. Jadi tampilannya sudah keluar. Tadi saya menggunakan username ini Toto SDPJ. Berarti kita sudah berhasil masuk ke websitenya Edukendi. Sekarang kita tinggal berkreasi membuat soal ya. Nah, yang pertama ini nanti berisi tiga permainan. Ada hangman, ada anagram, satu lagi mencari kata-kata dalam huruf yang acak. Di sini ada lima permainan. Ada teka-teki silang, ada memasangkan, ada memori, dan seterusnya. Lalu di quiz question ini, kita membuat quiz. Nanti kita bisa share, ketiganya ini bisa di-share secara online dengan copy linknya. Baik, itu Bapak Ibu proses pendaftaran atau registrasi ke Edukendi. Coba kita log out dulu. Nah, kita log out. Nah, ini tampilan waktu webnya baru terbuka ya. Sekarang karena kita sudah mendaftar, coba kita sign in. Nah, sign in-nya memasukkan email atau username. Jadi silakan dipilih mana yang gampang diingat menurut kita. Kemudian password. Password yang tadi kita buat. Lalu login. Nah, begitu ya, sudah terbuka. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.